Nah, Lausu, kita hari ini apa yang beda ya? Iya, bener ya. Hari apa ya? Keren banget ya, ada apa nih Lausu? Bajunya ini kok baju mana ini? Ada iya something nih spesial ya hari ini. Ini baju Israel Lausu. Oh, kenapa kita pakai? Mau pergi ke undangan ini, mau ke pesta ini. Kita udah ya? Ada yang ulang tahun Lausu. Siapa yang ulang tahun? Wah, saya kita tahu Lausu nih yang ulang tahun Tuhan Yesus. Tuh. Bulan Desember ada apa bentar lagi? Hari Natal. Iya. Nah, berarti saatnya kita menyembah dan memuji Dia Lausu. Betul. Ya? Maka kita mari nyanyiin Hai Mari Berhimpun. Oke. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai kebaktian dulu, kita harus apa? Berdoa. Yuk, kita satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kan kita udah nyanyi ya, menyembah Tuhan, mau ulang tahun Tuhan Yesusnya. Iya, betul. Iya, kan gak cuma kita doang yang tahu, kita harus beritain ke orang lain. Iya, jadi kita harus bergemar, bergemar teh apa sih? Bersukacita. Kita sukacita kasih tahu orang lain, hari ini telah lahir Juruselamat. Kita nyanyi-nyanyi dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan sorak, Raja pun telah lahir. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah. Raja pun telah lahir. Beri hatimu nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang untuk kita ya. Betul. Karena Allah kita tuh Allah yang baik. Ya, Allah kita sangat baik adik-adik ya. Kita nyikat is so good bahwa Allah kita tuh Allah yang sangat baik ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Nah, anak-anak, tadi kita udah nyanyikan lagu God is so good. Ya, Allah kita lah yang baik ya Lausu. Allah memberi kita sesuatu. Apa? Bukan sesuatu lagi ya. Memberikan harta yang paling besar. Memberi dirinya Lausu. Iya, memberi dirinya supaya kita bisa diselamatkan. Nah, kita juga dengan apapun yang kita lakukan, kita harus berterima kasih. Iya, kita juga harus memberi yang terbaik ya tuh. Iya, ya, betul.
mampu iya. berbaik. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan kita memberi persembahan. Nah, caranya bisa? Bisa pakai celengan, tapi kalau misalnya celengannya udah penuh? Bisa lewat transfer, panggil mami, minta tolong ya. Nanti transfer nih ke rekening gereja nomor berapa, nanti ada nomornya ya. Atau juga scan QR code. Iya. Dan satu lagi yang paling bisa yang gampang, kalian masukin amplop. Kalau kalian nggak bisa, maminya nggak bisa lagi sibuk, bisa masukin amplop. Betul, ya. Yuk, sekarang kita sambil persembahan kita nyanyi A Gift to You ya. Tuhan yang ada spesialnya, kita mau berdoa dulu ya untuk mempersiapkan kita mendengarkan sesuatu dari teman kita. Betul, iya masa. Acaranya istimewa. Nah, Lau Sudeni, kita berdoa dulu ya persembahan. Yo. Sekalian mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan lewat sesuatu yang spesial. Oke, betul. Ya adik-adik, kita persiapkan diri kita ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu selama seminggu ini. Tuhan, berkati persembahan ini, berkati juga orang tua kami, dan jagalah kesehatan kami semua. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan dan mau melihat Tuhan teman-teman kami yang memberikan terbaik juga untuk Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sudah siap adik-adik? Ya? Sudah siap ya? Duduknya yang tenang. Lihat yang benar ya, ada sesuatu yang sangat spesial, jangan ketinggalan ya. Siap. Oke. Selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, hari ini lo semua cerita nih. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Oke. Tapi sebelumnya lo semua mau tanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik, biasanya adik-adik suka mendengarkan kabar yang gembira nggak? Contohnya, papa mama mau ajak adik jalan-jalan nih, wah seneng banget. Terus selain itu biasanya kalau mau dapet hadiah, wah pasti adik-adik udah semangat, udah seneng. Sama nih, Lausu juga mau memberikan kabar yang sukacita buat adik-adik. Yuk kita lihat ceritanya. So glad.
Di kota Nazaret tinggallah Yusuf dan Maria. Mereka berdua sudah bertunangan, tapi belum menikah. Sehingga mereka masih tinggal di rumah mereka masing-masing. Pada suatu hari, ketika Maria sedang berada di rumah, datanglah malaikat Gabriel. Jangan Maria. Jangan takut Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus, dan ia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan menjadi raja di atas segala raja. Bagaimana mungkin? Aku kan belum menikah. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kuasa Allah akan turun atasmu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah yang Tuhan inginkan. Maria memilih taat pada Allah, meskipun tugas tersebut tidak mudah dan berbahaya. Karena pada waktu itu, bila seorang perempuan yang belum menikah tapi sudah mengandung, bisa dihukum. Tapi Maria dengan rela hati menerima tugas tersebut, karena Maria memiliki hati hamba, hati yang mau taat pada perintah Allah. Yusuf tunangan Maria merupakan keturunan Daud. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yusuf mengetahui Maria mengandung sebelum mereka menikah. Maria sudah mengandung, tapi kami belum menikah. Tapi aku tidak mau Maria malu. Aku akan berpisah dengan Maria secara diam-diam, tanpa diketahui orang-orang. Jangan takut, Yusuf. Ambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan haruslah diberi nama Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia. Setelah mendengar perkataan malaikat, Yusuf taat pada perintah Allah. Dia tidak jadi berpisah dengan Maria, melainkan segera menikahi Maria. Yusuf percaya pada perkataan Allah, dan dia melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Yusuf dan Maria menikah. Mereka sekarang tinggal dalam satu rumah di kota Nazaret. Ketika menikah, Maria sudah mengandung bayi dari Roh Kudus. Beberapa bulan setelah mereka menikah, kandungan Maria semakin membesar dan hampir tiba waktunya untuk melahirkan. Suatu hari, Kaisar Augustus memberikan perintah. Perintah Kaisar Augustus. Semua orang harus mendaftarkan diri ke tempat asalnya. Ketika sampai di Bethlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Aduh, perutku sakit sekali. Tolong Maria, kita segera mencari tempat untuk melahirkan. Pak, ada kamar untuk menginap? Tidak ada kamar kosong, cari di tempat lain. Bu, ada kamar kosong? Tidak ada kamar kosong, semua kamar sudah dipesan. Tidak ada penginapan yang mau menerima mereka.
Mereka terus berjalan sampai akhirnya di tempat yang sangat sederhana, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki, dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat dalam sinar yang terang. Para gembala sangat ketakutan. Jangan takut, ada kabar sukacita yang besar karena baik terakhir sama Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu bayi laki-laki yang dibungkus pakai kain lampin dan terbaring di palungan. Seketika itu juga tampak malaikat-malaikat dan bala tentara sorga yang memuji Allah. Setelah malaikat-malaikat pergi, teman-teman, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk menemukan sang bayi kudus. Ayo kita ke Bethlehem. Ayo. Akhirnya para gembala menemukan Yusuf dan Maria berserta sang bayi kudus. Para gembala sangat bersuka cita. Mereka pun memuji serta memuliakan Allah. Adik-adik, Allah mengasihi kita semua, termasuk adik-adik dan juga Lause. Nah, bukti dari Allah mengasihi kita semua apa ya? Yaitu Allah mengutus Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua, termasuk adik-adik, juga Lause, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya adik-adik, dari cerita kelahiran Yesus tadi, kita bisa
melihat bahwa hanya kelahiran Tuhan Yesus yang bisa membawa kedamaian, sukacita, dan keselamatan untuk kita semua. Ya adik-adik, selain itu apa ya yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Betul, kita harus menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Adik-adik, kita truth statement dulu ya. Yuk. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Kita sekali lagi ya sebutinnya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Jesus. God is good. Jesus loves you and me. Oke, sekarang kita akan ayat hafalan. Yuk, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi ya, Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita. Kita akan tutup dalam berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan berkati agar kami dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dan mengabarkan cerita sukacita ini kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeah.
Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Matius 1:23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oh Christmas tree, such pleasure do you.